kayaknya. Yeah!
Jadi Yospan yang sebenarnya tidak menggunakan aksesoris tradisional. Yang menggunakan mahkota atau cat-cat muka itu kan tidak. Karena Yospan adalah tari pergaulan muda-mudi yang suasananya adalah resmi. Jadi bisa pakai kebaya, bisa pakai batik, atau Yospan yang asli. Tapi tadi kami sesuaikan dengan kriteria panitia yang sudah terlanjur, cuma ini pesan dari kami.
supaya kalau ada lomba Yospan lagi busananya, tolong harus busana modern, karena itu apa, Yospan itu tari kreasi, bukan tari adat, tari tradisional bukan. Ah, itu poin pertama. Itu kami pesan, memang sudah terlanjur kriteria panitia. Yang berikut yang tadi kami nilai, ini minta maaf nih. Kalau kami bertiga ya semua peserta baik, bagus. Cuman karena lomba, ada poin-poin yang harus kami seleksi dalam itu. Yang pertama, kita harus ingat bahwa kita menarinya berkelompok, bukan perorangan atau solo. Jadi jaga emosi, kalau satu mau tabakar harus semua tabakar. Kalau satu lebih dari yang lain berarti itu bukan berkelompok, itu perorangan namanya. Jadi tadi lihat ada yang goyang lebih eksen daripada yang lain. Jadi karena kita berkelompok, kita jaga itu dengan baik. Terus yang berikut, blocking ruang. Tadi ada berapa grup yang mungkin agak lebih daripada, memang kreativitas itu memang nilainya tinggi di yang blocking paling banyak, perputaran, pindah-pindah blocking. Terus ada kreativitas yang ditambah lagi, mungkin ada berapa gerak yang dikolaborasi dengan ada gerak ini, gerak itu, aja yang disebut Yospan. Memang tadi memang ada yang salah, cuma ada yang salah sedikit, ada yang salah lebih banyak. Terus yang paling penting itu ekspresi. Ekspresi, jadi kalau itu mau menari, menari senyum semua. Tapi kadang ada yang tegang. Tegang karena mungkin takut salah atau tidak hafal gerakan, baru latihan tadi malam. Itu kelihatan di pentas, kelihatan di pentas. Mungkin cuma itu saja yang pesan pertama tadi. Kalau ada lomba lagi, tolong jaga ciri khas Yospan, jangan terbawa ke tradisional. Harus kita lebih ke resmi, berpakaian adat. Kalau baju adat itu ada tari tradisional atau tari adat. Kalau Yospan sudah masuk di tari modern, tari kreasi. Mungkin itu saja, tapi tadi dari semua bagus, cuman mungkin ada salah-salah sedikit. Kalau dari kami juri, yang terpenting adalah perkumpulan di gereja untuk memuji Tuhan, itu yang paling penting. Tahan napas. Dengan jumlah nilai 1,687. Dengan nomor undian 4. Dari umat Petra. Juara harapan 3. Dengan jumlah nilai 1,740. Dengan nomor undian 1. Bukit 1. Oke, masih ada nafas tak? Oke, tahan-tahan saja. Juara harapan 2. Dengan jumlah nilai 1,766. Dengan nomor undian 7. Dengan tiga sekolah. Juara harapan 1. Dengan jumlah nilai 1,815. Jatuh kepada nomor undian 3. Kids Amari. Oke, tinggal tiga. Juara ketiga. Dengan jumlah nilai 1,843. Jatuh kepada nomor undian 5. Carmen. Oke, semakin panas. Oke,
Juara kedua dengan jumlah nilai 1866. Kepada undian 0 0 6. Juara satu dengan jumlah nilai 1883 jatuh kepada peserta dengan urunan 02. Yang menimpa Isa. Yang jawaban belalang tetap di tempat. Si Betuel. Yang jawab Rika tetap. Menurut kita misalnya, apakah yang yang jawab pengorban tiga. Siapa nama dia adalah ulang tahun wadah. Kitab yang bercerita tentang Yusuf adalah kitab. Selesai. Jawabannya diangkat. Jawabannya diangkat. Tetap di tempat. Yang kembali saya silakan tiga.